Hadapi Natal dan Tahun Baru, sejumlah lokasi titik keramaian di Kota Kendari telah dipetakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Beberapa titik yang menjadi prioritas petugas pada malam Tahun Baru diantaranya pelataran MTQ, Pantai Kendari, dan lokasi Jembatan Teluk Kendari. Untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan pada malam pergantian tahun, serta terjadinya kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah personil petugas gabungan akan disiagakan di lokasi tersebut. Pangan kita dan MTQ, nah, di situ pusat-pusat berkumpulnya massa, kayak itu Kendari Beach ya, selalu menjadi perkumpulan massa. Tidak usah kita melihat menyambut tahun baru, setiap malam minggu sudah di situ sangat ramai. Oleh karena itu mulai dari sekarang kita harus tegas, kita harus tekankan dengan berdasarkan masalah COVID-19. Saya harapkan di berbagai wilayah juga saudara-saudara yang tahu dan mengerti dan paham tentang wilayahnya, silakan di mana yang menjadi titik-titik kerawanan dalam menyambut tahun baru ini. Pihak kepolisian berharap kepada warga untuk tidak menggelar pesta malam pergantian tahun serta mengumpulkan massa dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan terjadinya penularan COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.